tapi material badannya ini cempaka atau obi atau apa dia? Batu raja. Oh, batu raja. Oh, pantesan dia body glaze-nya beda ya. Minyaknya itu dominan banget. Tuh. Jenis anggur batu. Jenis anggur ya? Anggur batu raja cumi. Ini juga sebenarnya anggur ya. Iya, cuma diambil kotoran-kotorannya aja. Oke. Jadi biar dapat motif ya. Iya. Iya benar sih. Jadi tergantung kreasi dari yang moles tentunya ya. Antik-antik nih. Pasti teman-teman pada penasaran karena di lapak ini tuh dari dulu sampai sekarang selalu konsisten memberikan ya model-model antik-antik lah ya yang bikin dompet kita bergetar. Nih saya rapikan dulu nih. Di atasnya. Oh, di atas. Itu ada yang jual gorengan. Bukan, jual tas sama ikat pinggang, salah saya. Nah, kenapa saya ngonten? Karena ada kopi gratis. Ini bukan kaleng-kaleng tuh, mamae. Kita kalau ada kopi gratis kita ngonten di mana aja dah. Rasa jamu. Rasa jamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berlagi di salah satu lapak sepateng yang ada di Jatinegara. Lapak spesialis batu motif, rupa-rupa, bacan dan semuanya hampir ada di sini. Kemungkinan bisa jadi referensi lah buat teman-teman yang mau koleksi atau berjual lagi. Seperti apa keseruan di sini kita langsung ke komen. Kenapa saya gacor? Karena saya habis makan gulai ayam nih dari bos kita nih. Habis dimpanin saya. Oh, dan itu masakan langsung dari beliau, bukan beli. Makanya semangatnya beda. Oke, kita langsung update lapaknya Bang Resmal nih. Tuh. Aduh, mamae sehat? Alhamdulillah. Saya senang kalau ai mau. Saya senang kalau tapi kayak itu kurang cantik. Yang cantik kenapa? Lagi yang cantik. Lagi. Bisa ini man. Kompor. Kompor dia mah kompor. Begini. Jadi kita udah CS nih kopi kita bareng ya, cuman beda tutup doang ya kan. Tapi Abang kopinya pakai gula ya? Ini pakai gula. Ah, berarti dia belum manis. Jamu, ya? Berarti belum manis dia, Bang. Kalau saya pahit. Ini pakai begini, Pak. Harusnya begini. Baru manis. Kalau kopi beliau pakai gula, saya pahit. Kenapa? Karena saya sudah merasa manis makanya pahit. Kalau beliau masih pakai gula, berarti belum pede dia. Tapi minimal udah laku ya. Udah itu kasih. Oh. Ya, nih ada Mbak Tuh, si Neng yang mau beli apa air, ada semua di sini tuh. Heeh. Mau kopi ada, mau mineral ada, mau jenis apapun ada tuh. Yuk. Ada yang jeruk-jeruk tuh, lengkap pokoknya mah. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Bang Resmal, untuk teman-teman ini kan pastinya sejauh ini sudah banyak banget yang selalu update dan mengikuti video-video tayangannya Bang Resmal nih. Untuk opening atau video awal ini, yang mana dulu nih yang perlu kita perlihatkan? Karena saya juga bingung nih mau review yang mana, karena terlalu banyak ya. Saya yang, kasih. Coba kasih pilihan dulu Bang. Hai mama, motif, maaf, motif ya? Boleh tukar bahan sama bandar 4 kilo. Oke, boleh tukar bahan sama bandar 4 kilo. Bandar yang di dalam tuh coba motif natural ya. Jarang ada nih. Hai, punya kuncian ternyata beliau. Tukar 4 kilo beneran. Iya benar ya kan nih, siapa tahu. 4 kilo satu kali. Lain, mau bangun rumah itu mah. Coba motifnya cakep nih. Kamu bikin pondasi dulu katanya. Oh iya betul. Kalau butuh tukang bilang Bang ya Resmal, saya siap. Siapin aja kopi gratis sama pisang goreng. Saya siap jadi tukangnya. Bisa. Nah, ini boleh kita kasih bocoran kira-kira? Nah, berapa nih? Motif yang itu kita open price di harga 1 juta rupiah. Oke. Okay. 1 juta rupiah tapi masih di harga penawaran ya. Ini bisa cincin, bisa leontin kali ya? Bisa. Yang menarik teman-teman karena ini motifnya tuh udah tembus ya tuh. Jadi kalaupun kita mau rubah pola di bagian atas masih dapat ya. Cuman saran saya sih begini aja lah, karena ini tinggal naik kering aja. Siap, di harga penawaran ya, masih di harga penawaran. Yang mana lagi? Oh ini saya, kalau saya mainnya duluan ini. Ini cakep nih, yang combong-combong kalsedon, tapi dia masuknya warna pucuk pisang ya. Ada combongnya, natural nih. Dan di sini kalau kita lihat dengan teliti, ada laki-laki berbaju merah di dalamnya. Tuh, ada laki-laki baju merah. Oh salah ya. Bang. Benar itu kalau lagi merah, jangan cewek berbaju merah. Wah. Tadi kejar ya. Bang, ini kan cakep nih motifnya natural juga ini. Ada saya lihat combongnya ada dua nih ya, atas bawah. Ini kita kasih berapa? Ini kayak tanda seru loh, Bang, sebenarnya. Iya, tanda seru. Kita kasih berapa nih? Ada bocorannya kira-kira? 1 juta rupiah. Oke, di harga penawaran. Oke, ini natural ya, bentuknya kayak tanda seru tuh. 1 juta rupiah. Ai mama.
Oke, mana lagi nih Bang? Banyak banget ini yang baru-baru. Oh, ini baru-baru. Banyak motif ya berarti ya, kita ya. Motif-motif ya. Ini. Apa sih maksudnya? Sulaiman. Sulaiman ya. Tembus ya ininya? Ya. Sulaiman. Nah, oh ini juga nih karakternya nih. Dia kayak ada sumbu apa ada akar di dalam ya? Iya. Bagaimana Bang tampilnya? Begini apa begini? Begini ya? Iya, benar. Oh, begini. Ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi kayak ada sumbu kompor di dalam ini, batu. Dan ini natural ya? Natural banget. Hmm. Kita kasih berapa Bang yang begini? Yang kayak gitu kita open price di harga 750. 750 ribu aja. Tuh. Arya suruh ke sini Bang. Saya tadi sudah WA dia. Ini masih sama yang itu ya, tapi ini mirip-mirip huruf A malah Bang nih. Sulaiman. Sulaiman juga ya. Bilang masih mau diliput enggak? Dia biasa ya ini. Ini kantong semar nih jadinya ya. Motif semua ini Bang baru-baru iya. Baru masuk ya. Waktu itu kita review belum ada ya? Belum ada. Boleh kasih gambaran enggak estimasinya aja dari berapa? Dari 500 sampai 1 juta. Oke, dari 500 sampai 1 juta. Ini gambar ninja. Oh, ninja. Sebentar Bang, dari mana nih? Maaf. Kemana? Begini miring atau gimana? Ninja. Oh, oke. Okay. Dia pakai ini ya, tutupan ya? Iya. Siap ya. Ninja jadi Hattori. Ninja Hattori. Dan dia lebih ke abstrak kayak ya, gambarnya. Oke, okay, teman-teman sudah tahu estimasi harganya kan? Langsung ke mama kau. Apa lagi? Oh, ini. Cakep juga nih. Ini berapa deh, Bang? Itu kita open price di 850. 850 ribu. Masih di harga penawaran dong ya. 850 juta. Mana ini ya? Kapal. Oh, gini ya bentuknya. Oh iya benar tuh. Nenek moyangku seorang pelaut. Ya, nenek moyangku seorang pelaut. Jadi bagi yang merasa nenek moyangnya seorang pelaut tidak sangat salah kalau tidak dibeli ini batu ini. Dan ini natural alam ya. Tuh. Pokoknya sekarepmu lah mau ngomong apa. Oh ini nih, telur kodok, Totol cumi, batu raja. Oke, batu raja lah ya. Taduh, ini ada kecubung nih, ini paling jarang nih bahannya nih. Kecubung, kita kasih berapa Bang yang begini Bang? Yang itu 500. 500 ribu, bisa jadi satu, bisa jadi dua ya? Bisa dua. Yang lebih gede? 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Bisa bikin 1 jumbo, 1 ukuran kantor. Clean. Cakep ya. Jarang nih bahan-bahan begini. Kalau ukuran jumbo, agak susah. Iya. Cakep. Dan masih bisa nego. Teman-teman tinggal tawar aja. Mana lagi nih? Mau kita perlihatkan. Ada juga sih. Dia sendiri aja bingung mau liatin yang mana. Ini ada juga doko mumbul. Ringnya perak apa Bang? Perak. Udah porselen, kualitasnya udah ketahuan juga nih. Tinggi 2 cm. Tinggi 2 cm, lumayan ya jumbo ya. Kita kasih berapa Bang? Bocorannya berapa nih? Kita open price barang yang kayak gitu jumbo ya. 5 juta rupiah. 5 juta rupiah saja nih teman-teman. Jangan bilang mahal. Jangan bilang mahal karena di lapak kami banyak yang murah. Ada harga, ada kualitas ya. Tuh. Ih, saya ditimpu pohonan. Untung buahnya doang yang jatuh. Borsten. Hah? Apa lagi Bang? Mana lagi Bang? Ini bagus nih pandannya. Ini boleh. Oh ini ya. Oh ini gula apa Bang? Lebih ke coklat ya. Oh lebih ke coklat. Bacok ya. Ringnya apa Bang? Perak. Perak juga ya. Ini mau kalau mau ini tinggal di kurung aja ya. Iya. Ataupun matanya tuh ada kurang tuh dua tuh pada saat. Oh gampang. Iya. Kita bantu untuk
dirapikan. Iya, dipasangin diamond-diamond itunya. Berapa? Inggit itu kita open price di harga 3 juta. 3 juta ya, di harga price-nya. Lumayan gede juga ya. Wow, ini bacaan hitam ya. Doko hitam masukin. Hijau itu bang. Hijau. Center. Dari tadi liatin foto janda mulu sih. Center belum dibalikin nih. Hah? Lupa ya dicas semalam ya? Bisa. Nah ini kita coba center. Oh iya. Kelihatan dari jauh hitam ya? Iya. Tapi sebenarnya sudah hijau dia. Hijau kebo. Oh, mama. Ini lempengan begini apa? Lempengannya ada bahan-bahannya. Oh, ada ya, ada dia. Kita kasih berapa nih, Bang? Kayak gini kita open price di harga 2,5 juta. 2,5 rupiah. Juta rupiah. Itu pun masih boleh ditawar ya. Iya. Tapi maksudnya doko apa pelamnya atau apa? Doko. Oh, doko ya. Oke, siap. 2,5 tinggal tawar aja. Harga terjangkau, masih murah lah, karena kalau kita mau ambil sendiri ke kampungnya dia, ongkosnya aja udah berapa bang ya? Iya, mending buat pakai kawin lagi ya. Mana lagi, ada lagi yang lain? Ini ada yang itu tuh. Sebenarnya bukan ada lagi yang lain, ini karena terlalu banyak, akhirnya saya bingung mau kemana. Ya kita coba review sendiri aja lah ya. Ini ada citrin, ringnya perak. Dia cekung ya, ini katingan cekung. Ada pusar bumi. Ada motif. Ada liontin. Abstrak ya, gambarnya abstrak tuh. Tuh. Bertembus dia gambarnya tuh. Cakep sekali mama. Ini ada juga yang kotak, ada yang opal. Ini monel lagi ringnya nih, cakep nih. Dompet saya langsung bergetar mama. Ada yang fosil, kayak luar apa-apa nih? Iya, selam. Ring alpaka. Ini ada lagi yang kemarin nih, masih ada nih motif. Gambar pemandangan lu. Ini bacaan kita juga ada, ini antik juga nih. Gulau kali ini bang ya? Iya. Kita kasih berapa lihat? Oh itu Garut. Oh Garut, kayak bacaan ya? Edong. Kita kasih berapa ini? Kayak gitu kita kasih harga di 600. 600 ribu ya, oke. Edong ya? Iya. 600 ribu. Ringnya monel. Ini ada juga nih, abstrak. Kita juga ada bongkahan. Bongkahan kita berapaan nih bang bacaan? Yang kalau pola kasar dari 125. Kalau bahan yang kotak-kotakan besar bisa dibikin 4 ataupun 2 jumbo 800 ribu. 800 ribu masih di harga penawaran ya. Bacaan doko nih teman-teman. Oh iya warnanya tuh ya. Dia takut lagi ditegur nih Bang Fer. Modal dong, center dong. Kalau saya kan ditegur mental dia, saya cuekin. Penonton bilang gak pakai center bodo amat. Nah kalau dia nggak mau dia dicangin, makanya dia siapin senter. Aduh, nggak apa-apa, itu kan bagian dari pelayanan ya. Siap. Aduh mama. Ini kita juga ada anggur serat kura, berapa deh bang? Kura kayak gitu kita kasih harga di 800. 800. Ini kalau dikasih air hidup nggak atau memang cuma batu aja? Itu kan dia sedang tidur. Kan kura katanya, ah? Iya dia sedang. Oh sedang tidur, oke. Lagi semedi ya? Iya. Lagi bersemedi katanya. Ini juga sama ya, satu bahan kayaknya nih. Berapa deh bulat? Yang itu 1 juta. 1 juta ya. Udah porselen semua, lawasan semua kayaknya. Nah, rambut cendana golden. Ini ada apa ini? Garut. Oh, Garut. Ini Garut apa batu? Batu Garut. Ah, batu Garut. Emang enak. Saya lagi semangat ini. Habis makan gulai ayam. Gratis lagi. Iya gulai nanas, oh biangnya loh. Gara-gara dia kita makan gulai nanas. Seumur umur saya baru kali itu tuh makan gulai nanas. Ini kita liatin, kita ada bongkahan-bongkahan juga. Giok Aceh ya, Aceh ada. Ini doang ini not for sale nih. Tuh. Ini ada, ini berapa nih?
kembang. Kembang kita kasih berapa? Doko kembang itu dari 300 sampai 350 ribu. Harga masih bisa nego. Masih di harga penawaran. Nah, aduh mamai, dompet saya bergetar mulu dari tadi. Ada bacan yang sudah naik ring ya, Doko Kembang. Memori lagi dah, mau penuh. Ada juga, ini Garut ya bang ya? Iya. Ini juga sama, dijual? Dijual. Kenapa dijual semua, butuh uang? Sangat butuh. Oh, jangan curhat dong, kita cuma bercanda doang nanya. Sangat butuh. Aduh, baguslah, harus jujur memang. Kalau siapa tahu ada owner besar yang bersedia untuk mengapresiasi kita dengan transfer ke rekening. Iya dong, biar kita semangat lagi. Untuk belanja bahan ya kan. Atau ada barang yang mau kita jual. Nah, mau barang apapun itu ya. Kesini. Tuh, sudah buka hati nih beliau nih. Ayo siapa yang mau disupport nih, silakan. Bagi teman-teman yang malas ngelapak langsung aja titip di sini, lapaknya Bang Resmal bisa. Yang penting harus banyak kebijakan dong ya kan. Jangan nitip-nitip doang, ada kebijakannya. Ay mamai, ke laut aja lah kau. Oke, kontak person yang bisa dihubungin nih ya, untuk teman-teman yang pada saat mau kesini. Berapa nomornya yang bisa dihubungin? 0852 68 08 03 03 lagi 41. Dengan Bang Resmal bisa by phone atau via WhatsApp. Izin, aplikasi yang selama ini kita gunakan apa aja? Ada Facebook, ada TikTok, ada juga Instagram ya. Ini Facebook, ini Facebooknya Resmal ya. Resmal. Oke, mana lagi? Liatin semua bang, biar kita, biar teman-temannya ada referensi pada saat pengen lihat koleksinya abang. Ini ada TikTok kita ya. TikTok. Namanya itu underscore Resmal. Bukan @Resmal underscore Rau Bening ya. Iya. Oke, mana lagi? Instagram apa apa? Kopi saya sudah menunggu. Ya, oh ini juga ada nih yang bening-bening nih. Nih kita liatin nih. Sambil dia nyari akunnya, karena akunnya terlalu banyak begitu memang. Akunnya terlalu banyak, jadi dia bingung sendiri. Biarin saja dia. Biarkan saja. Ini dia. Instagram ya, owner of pojok pahala Resmal underscore IJC. Iya. L. LJC. Oke, siap. Sama ini Resmal L-nya 2 Gemstone ya. Ini. Kenapa semuanya ganteng-ganteng diedit ya? Waktu muda fotonya. Oh, pernah muda juga? Kayak kan udah dewasa. Oh iya, dua dewasa apa tua? Dewasa. Oke, Brana, terima kasih sudah dikasih ini review. Mudah-mudahan setelah kita review makin berkah usahanya, makin rame dan boom. Ngopi dulu lah tuh. Ini kopi saya keburu dingin nih. Oke, sahabat Daeng, kita ada sedikit di salah satu lapak sahabat Daeng yang ada di Jatinegara, tepatnya di emperan Jatinegara atau Rau Bening. Lapaknya Kang Resmal atau Bang Resmal. Bagi teman-teman yang mau beli silakan merapat sini, karena di sini banyak harga yang terjangkau. Makanya kalian jangan cuma nonton, banyak kan cuma nonton loh. Langsung merapat, kita tunggu kedatangannya. Sampai ketemu lagi. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Salam kawin lagi. Salah. Bisa, ya dah. Nah, kita close di sini.